Iyo guys, salam Depo, nggak pernah withdraw, kembali lagi bareng Ane dan Farm ya guys ya. Waduh, pada video kali ini kita akan mencoba melakukan update daripada si Farm ini sendiri setelah kita hit target di area sini guys ya, dan sekarang terjadi koreksi dan sudah saatnya untuk kita melakukan buyback kembali di area Bandai BTC ya guys ya. Waduh, cukup lumayan lah, bisa dibilang ini bisa dijadikan lahan pingpongan trader ya guys ya. Waduh, dan BTW untuk si Farm ini sendiri, oh dia itu ada support kecil dan manja juga nih guys sebenarnya guys, di area sekitaran 122 dolar ya guys ya, dan dengan area support kuatnya itu sekitar jebol ini ada di area sekitaran 80 satuan dolar ya guys ya. Nah, BTW untuk si Farm ini sendiri, untuk area pingpongnya sendiri sebenarnya untuk menunggu konfirmasi apakah si Farm ini sendiri sudah mengalami bullish atau tidak, itu patokan kita take profit di area sekitaran 214 dolar ya guys ya. Semisal udah tembus di sekitaran 200-an dolar, udah hampir bisa dipastikan kita bakalan menuju ke cuan selanjutnya ya guys ya. Tetapi untuk cuan terdekat daripada si Farm ini sendiri sejujurnya itu mentok di area sekitaran 186 dolar, ini udah cukup lumayan sebenarnya sih guys untuk si Farm ini sendiri guys ya. Nah, untuk target cuannya bisa kayak gini nih, di 214. Nah, kayak gini nih guys. Oke, segitu adalah update terbaru daripada si Farm ini sendiri untuk main pingpongan trading ya guys ya, cukup asik nih. Cuan tipis-tipis ya kan. Enggak tipis sih, lumayan gede juga sih sebenarnya. Waduh. Yaudah deh, tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on. Salam nyangkut terus.